orang Melayu, orang Cina, orang India, mesti kita faham ini duit rakyat. Duit ini hilang. Macam mana duit ini boleh hilang? Berkenal dekat perempuan. Kemudian, dalam buku ini juga menulis, itu zaman Dr. Mahathir. 22 tahun, dia dalam pejabat, as a prime minister, kita himang 100 bilion ringgit Malaysia. Paklah! Paklah jadi dalam negeri tak sampai 5 tahun. Paklah jadi PM tak sampai 5 tahun, negara hilang duit 50 bilion ringgit Malaysia. Di mana mereka berkahwin dengan dunia untuk bercerai? Macam mana duitnya berhilang? Di mana pun bahagian ini menjadi... Dalam tuan-tuan membaca laporan macam mana projek lembu yang saya sebutkan tadi, maka tak peliklah. Tuan-tuan takkan pelik bagaimana duit rakyat hilang dari negara kita ini. Kalau tuan-tuan mengkaji bagaimana emas boleh rugi 8 bilion, kalau tuan-tuan menyemak bagaimana PKSZ boleh rugi dan menyeleweng 13 bilion, kalau tuan-tuan membaca laporan Sam Dhabi, kita rugi 2 bilion, tuan-tuan takkan pelik, tuan-tuan takkan bertanya lagi bagaimana negara hilang duit dalam era Tun Mahathir Mohamad dan Pak Alam. Wang negara kita hilang ataupun tiris lebih kurang 150 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan sekalian, sebab itu saya mengatakan pada malam ini bahawa Pakatan Rakyat berjanji bahawa negara Malaysia punya sumber yang cukup. Jika ada kecurangan, jika ada hasil-hasil yang lain yang boleh menjamin ekonomi negara kita, maka dengan sebab itulah kita berjanji dalam buku jingle kita, hari ini dapat berjaya, besok minyak akan turun. Boleh atau tidak? Boleh! Boleh atau tidak? Boleh! Turun bersih. Walaupun saya bukan di tempat Dato' Sri Anwar, bahkan saya bukan tempat Dato' Sri Kamuru Haji Abu Adi Awang, tapi saya boleh beri malam ini, sekiranya harga petroleum turun 20 sen pun, saya rasa barang-barang keperluan yang rakyat berkepentingan dalam negara kita juga akan turun bila harga petroleum turun. Betul atau tidak? Betul! Maknanya kaum wanita kita boleh pergi pasar dan lebih banyak barang yang boleh kita bawa balik bila harga petrol kita turunkan 20 sen. Janganlah kita terpengaruh bila anak kita baru ni dapat 100 ringgit prim untuk budak sekolah, kemudian lagi pula 500 ringgit prim untuk orang tua, maka itulah segala-galanya. Saya rasa itu bukan harga diri kita, itu bukan cara kita menaikkan marah kita. Tetapi tuan-tuan harus percaya, sekiranya Pakatan Rakyat kita dapat ambil alih Putrajaya, lebih banyak duit rakyat kita akan pulangkan balik kepada rakyat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya pada malam ini berani berdiri depan tuan-tuan semua. Semalam kita berada di Kuala Lumpur, malam ini saya di Ipoh, malam besok saya turun balik ke Johor Bahru, malam lusa kita pusing balik, kita ada di Kota Baru. Kami tak berhenti ceramah, kami berani jumpa rakyat tiap-tiap malam. Kenapa? Sebabnya pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat pada hari ini, kami masih ada integriti, kami masih ada wibawa, dan kami masih harga harga diri. Apa dia? Kerana tuan-tuan sekalian mengikut laporan Ketua Audit Negara, 3 tahun berturut-turut negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat selepas pilihan raya 2008, negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Kuala Pinang dan